Kau rasa betul ke apa yang kita buat ni? Aku nak hidupkan dia. Aku tengok performance hidup je jumpa. Kita dah kira seksa dia tau. Jom kita keluar. Eh, buat apa? Nak pergi mana? Lari. Alah! Bila malam menjelma, pasti adanya malapetaka. Tapi suara tu bukan suara teman. Takat jaga zoo. Bawa balik mana tahu pun tak ada apa-apa tau. Ni gajah buta ni. Bunyi binatang. Asal orang nak bercinta aja dia datang. Ni jaga barulah ni. Tak tahu undang-undang. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Atas ni tengok. Takkan Zirafah bercakap? Kau debak macam ni. Biar aku ambil anak badak. Aku tak takut. Sa'ad bin Minit. Nama glamour aku Ad. Kerja pun tak tentu. Tapi aku sayang pada binatang. Ha, aku nak kerja kat sini lah. Kat sini banyak binatang tau. Kawan-kawan kita jalan mana? Nasib baik dah, nasib baik dah. Nasib baik dah. Ha, selamat pagi Kak Nap. Apa? Ad. Apa? Tolong dah menegak depan tu kau jap. Dapat duit sikit, boleh kita beli binatang dia punya makanan. Ah, menegak-menegak. Itu semua tak penting. Ni, kawan-kawan aku ni. Lagi penting daripada menegak tu. Aku tak mau kerja hang. Aku nak kerja kat zoo. Alah, kerja kat zoo? Nak kerja kat zoo? Zoo kerjakan ah. Kau joget zoo? Nama saya Sa'ad. Kawan-kawan binatang saya panggil Ad. Binatang? Hai, awak tak sama. Ni semua kawan-kawan saya. Ha. Ni nama dia Hashim. Yang ni nama dia Beckham. Ini semua kawan-kawan saya. Cik suka binatang? Aku dari kecil lagi memang aku suka binatang. Saya cuma tanya sikit, cik. Di antara cik dengan binatang siapa paling besar? Binatang kot. Mana boleh kokok dalam TV macam ni? Mana kata encik punya knowledge tak cukup? Macam mana cik nak kerja kat sini? Ha? Berapa lama kerja kat sini? Lebih kurang. Ha, tengok. Teragak-agak nak jawab. Badan saja besar. Otak kecil. Ni siapa? Astaghfirullahaladzim. Tahu-tahu ke kau dapat ke tidak kerja kat sini? Saya tak dapat kot. Mana boleh kot-kot dalam interview ni? Cik! Saya lemah semangat, cik! Cik jangan lepas saya, cik! Tanya! Ha? Tanya? Tanya, cik! Kau dapat kerja! Cik, tupi, cik. Bos. Apa? Sibuk. Cik Zu, terima kasihlah Cik Zu bagi. Hai, Din nama aku. Terima kasih Cik Din bagi saya kerja kat sini. Saya janji saya akan kerja kat sini. Satu-satu janji. Kalau kau dah muka janji nanti jadi binatang ni nanti.
siapa oi? Betul Cik Din. Saya memang suka kerja kat sini Cik Din. Aku punya. Mak saya pesan Cik Din, kalau perempuan jalan macam ni, iblis ada kat belakang ni. Selamat pagi, bos. Selamat pagi. Sheila, pegawai perhubungan korporat aku. Sheila? Ni orang baru. Bawa dia pergi jalan-jalan untuk kenal kawasan. Aku nak pergi tengok buaya tumbuh gigi bongsu. Buaya tumbuh gigi bongsu? Awak sekejap hanya sekejap hantar hanya pasal apa? Sebab aku menyampah. Aku menyampah sebab bila kena bawa tua Kok Wan ni, hari ni ada, esok tak ada. Pegang kuat-kuat. Pedro! Hai, Ibu! Macam gila rumah saya, Ibu ni. Pepohon hijau berbunga mekar, burung berkicau riang, indah dunia kita. Bersama kita bergurau senda, lupakan segala duka, hidup di zon negara. Binatang spesies sini apa? Ha? Kenapa binatang kat sini kejar ada, kejar tak ada, kejar ada tak ada? Ada orang curi kot. Kod Wan ni kejar awak lah. Pengawal. Eh, susah sangat ke kau nak bagi aku pinjam tu, ha? Ada duit aku bayar balik lah. Kau tak ada duit ke? Susah sangat kau panggil balik macam ni ke? Tu, Encik Osman, supervisor awak. Ya ke? Eh, dia kuat mengampu bos tau. Kuat mengampu bos? Oh, bodek lah. Okey, ni pejabat awak. Fuh! Besarnya pejabat aku ni! Bukannya tu lah, ni lah. Ni! Uniform ada dalam loker. Selamat bertugas. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bulan dah muncul lagi. Kan teman dah kata, pasti ada malapetaka.
year. Long time no see. Will you get this? Yeah. Very beautiful. I'll very buy one for hey! You. Hey! Gangster, mesti ganas! Ganas! Oh, lupa. Gangster. Hai, bibi macam tiup lori, nampak? Seorang rantai? Boleh pinjam? Here's your money. Blind, ke blind? Kita kaya. Ambil semua datang ni. Oh, banyak duit. Nanti. Assalamualaikum. Nama aku Ad. Aku security kat sini. Kod aku kod 1. Kalau hangpa ada masalah, bagi tahu kat aku, okey? Dah. Hey. Ni baju siapa yang kau pakai ni? Cik Osman kan? Saya Saad, Kod 1. Baru kerja kat sini. Aku supervisor kat sini. Kau sini kejap. Ni apa yang kau nak buat sangat tadi? Sebelum saya nak mula kerja, saya nak kenalan dulu binatang-binatang yang ada kat sini. Kau sini kejap. Sini. Kerja kat dalam zoo ni, tak payahlah kerja kuat-kuat. Yang kau kerja nak kuat-kuat sangat, kau nak tunjukkan siapa? Kau nak tunjuk dengan bos? Cik! Dia pun tak boleh haraplah. Aku kat sini dah kerja 5 tahun, kau tahu tak? Satu tertarik pun aku tak pernah dapat. Tapi kalau bak misai, boleh pula beli soflan. Boleh pula hantar car wash. Boleh pula hantar snow wash. Bos! Encik 001! Bos! Encik Din! Kau dengar tak apa aku cakap tadi? Dengar! Kerja kuat-kuat! Saya bagi tahu kat dia, bos. Dia kena terima kasih dekat bos. Pasal bos yang ambil dia bekerja. Kau dengar tak aku cakap apa? Dengar. Kerja kuat-kuat. Ya. Faham? Faham, Cik Osman. Bos, saya belanja bos saya tarik nak. Tak kering. Kau tak kerja ke ni, man? Tengah kerja lah ni, bos. Tengah kerja? Yes. Kerja lah. Cuma itu ulang pula. Baik, bos. Mas, kejap. Nanti. Oh, kau tadi mengajar, ya? Nah, ambil upah. RM50. Mari kita pergi minum teh tarik dengan roti canai. Aku ada cerita dengan kau lah pasal binatang. Tapi saya... Aku rasa buaya tu. Tapi saya heranlah, bos. Macam mana dia cakap buaya boleh terbang, bos? Itu yang terbang tu, periuk. Aku kerja 5 tahun, kau tak pernah belanja teh tarik. Budak tu baru kerja 2 hari sehari kau dah belanja roti canai. Kau tunggu kejap lagi. Tanti kebum. Hai, Cha! Wune, rende, yeah. Woi, apa gelak-gelak ah? Ni. Hampa macam ni. Ni, aku nak beritahu kat hampa semua. Nama aku Ad. Aku security dalam zoo ni. Ha, tahu? Nampak ni? Satu cerit. Apa-apa problem, bagi tahu kat aku. Yang hang ni pasal banyak sangat lebay. Ha? Hampa jangan berkalawat dalam ni tahu. Jabatan agama nampak hampa, tangkap hampa. Okey? Dah, pergi dok. Go asleep now, go. Go asleep now, go. Pat, malam ni kita ambil kambing. Kambing? Duit. Kenapa kambing? Kambing dulu lah. Cepat. Masuk, cepat. Mana? Cepat. Mana? Rakan kau tu, cepat. Okey. Ya. Apa lagi kau tunggu? Cepat! Ambil! Aduh! Dengan kambing pun kena! Hoi! Dalam! Siapa cakap tu? Assalamualaikum, baru nak kenalkan diri. Kami, Chris! Patih! Kami, kumpulan... Panjang! Apa semua boleh cakap kah? Bukan hanya boleh cakap, kami juga boleh nyanyi! Jalan!
Jalan-jalan cari pasal. Banyak manusia yang tak boleh buruk. Ambil. Demo ni orang Kedah apa? Aku budak Kedah. Kedah kat mana demo? Alustak. Kau memang dari rumah. Nama kau sibuk. Ni, kau nak tanya demo ni. Ma. Cik Din tu bagaimana? Satu minggu dah kau tak jumpa muka dia. Tanya dia lah gimana. Ha? Ha, baik. Baik, kenapa dia pergi lah tanya. Aku rasa itu mesti suara jaga baru tu. Dia dah belah. Ini mudahkan kerja kita. Kau rasa binatang eksotik yang paling mahal lagi apa? Landak. Diam. Landak? Apa lagi? Jom ke sana. Banyaknya landak. Kaya. 6 ekor. Eh, bos. Bawa mana, bos? Bawa apa? Macam bau kambing, bos. Memanglah bau kambing. Sebab kau pegang kambing. Kalau kau pegang cipan, dah tentulah bau cipan. Bos, takkan kambing je. Yang tu, yang tu. Tak nak ke? Kau gila ke apa? Nasib kau binatang pun aku letak larat. Ha? Macam tercabut pinggang aku. Lagi kau nak ambil semua binatang yang ada kat sini. Bos, pinggang saya okey lagi, bos. Ha? Kalau okey, Mini. Tahu pun kau? Ha? Esok malam, kita datang, kita curi semua binatang yang ada dalam zoo ni. Cepat. Aduh. Dah, cepat. Cepat. Aduh. Ini semua landak punya pasal ni. Siaplah kau. Aduh. Oh, esok nak datang sini nak curi lagi ya? Oh, ini kena repot ni. Oh, tak boleh jadi ni. Hobbit! 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 Oh, alamak. Salah tengok. Siapa yang dah panggil sama-sama? Sini, kau tengok mana tu? Sini. Oh, iya. Apa cerita panggil sama malam ni? Esok pencuri tu nak datang nak curi kita-kita semua ni tau. Oh, iya. Jangan tutup, Ma. Lu berdosa lah. Mana lu tahu lah pencuri? Merompak ke, eh? Tengah malam datang pikul kambing. Ha, pencuri lah tu. Ayah tu kena lipat, kena lipat. Tapi nak lipat kat siapa, eh? Siapa ambil kambing aku? Bos. Saya ingat, bos. Binatang ni kena curi, bos. Kalau kau tak membuta malam tadi, takkan binatang ni boleh hilang? Bos, saya kerja siang, bos. Bukan kerja malam, bos. Siapa kerja malam tadi? Semalam Ad, bos. Tan tadi yang curi, bos. Macam mana aku nak cari budak ni? Pergi je lah rumah dia. Ni alamat dia. Bos. Pencuri! Aku bagi kau 30 minit untuk kau pulangkan binatang tu semua. Kenapa? Kau takut? Takut. Sorry. Aduh, bos. Mana binatang tu semua? Bos, sumpah, bos. Saya tak curi, bos. Bos, main hijab, bos. Semalam, bos, saya jadi jaga, bos. Saya lalu-lalu kat kanan jirafah. Jirafah menyanyi kat saya, bos. Jirafah menyanyi macam ni, bos. Jalan, 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 jalan. Cari pasai. Lepas tu, bos, saya pergi jumpa gajah. Kandang gajah? Gajah kata apa tahu? Hai, hawa Kedah ke? Saya terkejut, bos. Saya terkejut demam, bos. Datang cakap. Betul, bos. Sudah. Aku nak kau pulangkan binatang tu semua. Agapkan pagar. Pagar makan paman. Bos. Gajah kes salah kat bos. Dia kata, kat bos, dah seminggu dah bos tak pergi kat dia. Dia rindulah kat bos. Bos. Apa lagi dia cakap? Dia kata,
Bos jaga kat zoo 20 tahun. Bos bagus. Bos TikTok. Bos tu nampak saja besar. Tapi hati kecil ya. Hmm? Cakap dengan binatang. Gila. Bos kan gila? Kau gila. Sibal, main kejap. Alah, aku tak datang seminggu pun kau sibuk. Senyum sikit. Ya. Betul kau boleh bercakap? Hah? Cakaplah. Kalau kau boleh cakap dengan aku, aku bagi hadiah lagi best pada kau. Aku bagi kau kain pelikat cap gajah duduk. Kau boleh pakai kain. Tak adalah kau bogel macam ni. Macam mana? Cakaplah. Apa sebab kau tak nak cakap dengan aku? Nak cakap apa, bos? Hah? 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 Kau cakap? Hah? Kau boleh menyanyi? Nyanyi boleh? Nyanyi? Hah, hah, hah. Boleh? Cakaplah. Semalam kau cakap dengan Ad. Ha? Kau kata kau nampak orang mencuri. Betul-betul kau nampak orang mencuri? Malam saya tidur, bos. Apa pula tidur? Kan semalam kau ada cakap dengan Ad semalam. Ad cakap dengan aku. Ad? Siapa Ad tu, bos? Alah, Ad kau tak kenal. Ad yang datang ke sini semalam jaga baru yang dia kata kau pandai berkata-kata yang kemudian kau cakap dengan dia tu. Mana saya kenal Ad tu, bos? Siapa Ad tu? Huh? Kau cakap dengan gajah? Eh? Biul. Saya pula. Mengau ke apa? Nah. Tadi bos cakap dengan dia? Mana aku dah cakap aku bagi dia makan. Kenapa? Aku bagi dia makan. Makan, makan. Nah, kau makan dia pula. Huh. Cakap dengan binatang. Huh. Halo? Ha, apa ni? Oh, malam ni? Oh, okey. Hazelan! Hazelan! Ini baru dikatakan bisnes. Ha? Aku nak budak yang jaga malam tu juga. Nanti dulu. Budak tu bagus. Dia jaga 10 minit dia pula. Ha? Aku nak budak tu. Senang. Aku nak ambil binatang yang banyak-banyak tu. Yang besar-besar. Ha? Eh, sabarlah. Aku bukan cakap dengan kau lah. Dengan kena hornet ni. Sulah. Ciao. Rin. Malam ni tak boleh. Malam ni tak boleh. Aku tak kira. Aku nak datang ambil binatang tu malam ni juga. Memang ada sini. Nama aku Ad. Nama hang siapa? Nama I Alice Kinroro. Semalam kan ada dua orang datang nak curi pun kambing duitku. Malam ni nak datang lagi nak curi kita dengan kawan kita. Betul ke? Betul. Seorang tu rambut merah macam monyet dekat kepala perlis tu. Seorang lagi baju belang-belang macam kuda belang. Hang jangan tipu. Betul ke? Hang jangan memang. Betul lah. Macam kuda belang kat kandang ujung tu. Tak percaya pula. Ya ke? Ish, nyampah malah nak layan lah. Kalau tak percaya, pergi tanya Hobbit dengan Wizard. Ya ke? Ya. Kuda katik tu pun nampak. Siapa lah cakap saya katik, ha? Saya lah tengah tau. Cakap lelok tak mau dengar. Betul ke apa nampak? Ni, saksi utama Nama dia Alice. Alice, han beritahu kat Sheila. Han beritahu cepat. Malam ni ada apa, han beritahu. Alice. Bagi tahu cepat. Woi. Alice, cepat bagi tahu. Hei, penipu. Jangan buat lauk bodoh kat sini, boleh tak? Cik, Sheila. Saya mungkin bodoh. Tapi saya cakap tak tipu. Malam ni, dia orang bagi tahu ada dua orang nak masuk dalam zoo ni. Nak curi binatang ni semua. Whatever. Whatever. Alice, hang pun satu. Tak bagi tahu macam apa? Ha? Melawan. Bila malam je, mesti ada teman. Maklumlah hantu. Takut tak? Kau nampak tak apa yang aku nampak? Mana? Bukan depan tu lah. Belakang kita ni, ada burung kakak tua. Burung kakak tua. Kita nak tangkap burung ke nak tangkap kakak? Hei, bukan tu lah. Burung kakak tua lah. Kalau kita jual pun macam dapat duit tau. Kamu ambil. Aku kapal lain. Cepat. Okey. Aduh. Tuh. Oh, hang Aisyah dengan aku, eh?
Depan Sheila yang tak mahu cakap, no? Sekarang ni yang cakap. Aku nak rakam. Ha, cakap. Cepat. Cakap. 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 Sini, 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 sini. 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 Oh. Han tak mau cakap dengan aku, eh? Ha? Tak mau cakap dengan aku, eh? Tak apa. Han tak mau cakap, tak apa. Aku nak pergi tanya Obit dengan Wizard. Agaknya itulah mamat jaga baru tu. Ingat dia terror ke? Walaupun kita dapat tangkap burung kakak tua, tapi kita ambil binatang lagi besar pula. Hei, Zirapa. Eh, kat situlah. Sini. Okey, okey, okey. Who's bad? Petang tadi hamba halang aku kan? You know it. Petang tadi hamba halang aku kan? Siapa lah bising lagi ya? Sekarang ni aku nak rakam. Budak gila tu lah tu. Cakap dengan aku cepat. Apa dia mau rakam? Ha? Hang buat hal. Pandai-pandai, Obit. Pandai. Ha? Cakap. Ya, ni memang sajo cik pasal aku cepat. Dari. Yeah! Ma! Sakit kepala. Aduh, sakit. Siapalah buang anak pakai baju tumpuk-tumpuk kat kandang. Kita pula malah dah kerenang tak dapat anak. Teroyak kuat sangat ni. Eh, nanti. Ni budak semalam ni. Kamu angkat dengan gigi. Kenapa aku baru tukar gigi kamu semalam? Jangan. Kill. Zirapa. Apa? Itu. Zirapa. Kali. Mai. Aduh. Hei. Ha? Kat sini pun kau ada lagi. Aduh. Apa lagi mula tumpuk ni? Kamu jangan tengok. Sibol, hang gelak kat aku ah. Ha? Ni, aku nak beritahu kat hang Sibol. Tu, Chris, Mustika, Wizard, Covid, semua bully aku. Ha. Alice, tak padan dengan burung pun bully aku juga. Sebab demo ada buat hal lah dia orang bully demo tu. Sibol, esok aku bawa Sheila mai sini. Hang kena bagi tahu kat dia. Hang boleh bercakap tau. Boleh, kami boleh tolong. Tapi masalahnya, kawin nak rayak apa pula sama dia? Ha. Hang cakap macam ni. Aku Sibol. Baik daripada negeri Esprit Kentan. Dekat dengan Burma. Ha? Burma? Wey, Sibol. Hang masuk Malaysia. Bawa pasport tak? Memo ni nak kena pijak ni. Kerajaan Malaysia tangkap hang tau. Abang tahu ni. Banyak mulut sangat ni demo ni. Kesian anak Mak Dodoi ya. Sakit tu tak? Hei, siapa Mak Puyuh tu? Kau cakap kerja senang, seekor binatang pun aku tak dapat. Sengat landak yang aku dapat, tahu tak? Hei, kau ada apa hal? Ha? Kenapa? Kau tak puas hati ke?
kerja kau kerja senang tau. Ha? Yang kena sengat ni aku. Kau cuma jaga pintu zoo je. Kau ambillah perhatian Mat Puyo tu supaya senang kau masuk. Itu pun tak kerti. Aku nak malam ni juga aku datang ambil. Oi, sakitlah. Lah, membuta lagi. Panaslah budak ni. Sibol, kau sembuh spray kau dekat dia sikit. Bagi dia bangun. Memang belum mandi lagi kau? Bukan aku, aku dah mandi. Ni, nak angkat aku ni. Ha. Dia ingat bapak dia cap duit kot. Ah, sebentar lah, sebentar. Pemalas. Aduh. Dah lama. Hui. Kasih pun tidak. Inilah pantai bro kat sekarang. Siang juga malam, kau menjaga kami. Tidak kira penat dan lelah. Janganlah kau marah, jangan kau gelisah. Itu semua kasih sayang kita. Sekarang boleh kawan kan? Marilah kita kawan. Marilah kita kawan. Kelak, kita kawan. Cerita. Ha? Saya tengok dalam buku laporan tu kosong je. Kawasan tu semalam semua okey. Binatang semua happy. Siap nyanyi lagi kat aku. Betul tak? Jangan kawan dengan perempuan ni. Dia ni hipokrit. Kamu tu jangan hipokrit sangat Sheila. Binatang semua tak suka kau. Hang garang sangat. Depan ni kena belai, kena manja, kena kasih macam ni. Ni. Ada kecemasan. Awak zombie. Hang pasal apa? Aku ada problem besar. Tolong. Kenapa? Zombie ada problem. Kiroro, ambil balik. Pergi balik. Awak ni macam-macamlah, Art. Awak ada apa-apa ni? Art, tolonglah, Art. Zombie ada problem. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, Art. Alamak. Art, aku sakit perut, Art. Semalam aku tu makan julap. Buat sesuatu, Art. Tolong aku, Art. Sini, Jombe! Aduh, ayah kau. Jombe sakit perut. Dia salah makan. Art. Kau jangan nak buat lawak lah, Art. Mana ada orang cakap dengan binatang? Pandai. Aku dah sakit sangat ni, Art. Ya kalau kesiannya. Sakit perut kat... Tepi. Kalau tak ada ilmu, janganlah. Ini orang dia. Pandai saja. Diam. Sembang lebih. Huish. Okey, looking my eyes. Open your mouth, Tommy. Don't worry about me. Open your mouth. Now open. I'm sorry. Bye. Ana bucu Art seorang ni. Patutlah susu magri. Hambuai sangat. Nah, minum susu ni. Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu, musang jangan nangis, Art upah susu. Minum. Tengah menyusu eh? Hai. Dia tengah menyusu. Kecil-kecil tidur. Okey. Minumkah? Art memang pandai susu kami datang eh? Shhh.
nak buat macam mana? Tak ada anak. Binatang pun jadilah. It's so art free, Top. Shhh. Awak seorang macam kumpulan rock. Esok aku free. Awak? Pertama kali ku terlihat wajah Cik Sheila. Bermulanya cinta di Taman Zoo Negara. Itulah bermulanya. Ni awak ni pakai macam ni ni. Fashion jenis apa ni? Oh, nak nikah tak bagi kad pun eh? Hey, kalau aku nak nikah, will you marry me? Tak adalah sebenarnya macam ni. Aku nak ajak hang pergi tengok KL. Aku takut jalan sorang-sorang. Nak pergi tengok KL? Ha. Jom lah. Alah, Suzy. Nak tengok KL? Ha. Alah, Suzy ni kanlah. Ha. Betul ni? Betul. Ha, katai tu. Woi! Hang buat naya kat aku ni, Sheila. Cepatlah. KL apa jauh tinggi macam ni? Boleh-boleh, jom. Aduh. Yah. Ha, jangan main Sheila. Yah. Okey, jom. Aduh. Penat mengah semua cukup. Alamak, takkan nak kena panjat bukit tu lagi kot. Jom. Woi, Sheila. Hang gila ke apa? Lutuit dan lembut ini ni. Belah sikit doi. Mampuilah aku macam ni. Aduh. Aku dah tak tahan, dah tak larat lagi dah. Minta nyawa, ya Allah. Baru panjat bukit. Dah nak hitam dah. Aku ni spesies jenis reptilia. Tak boleh kena panah. Kalau aku kena panah. Aduh. Patutlah awak selalu kena berhenti kerja, kan? Oh. Huh? Oh. Sat. Pembetulan. Aku bukan kena panggil kerja. Aku ambil VSS. VSS tu apa? Very sad story. Terima kasih. Hai. Ah. Wow. Bye. Hai. Apa kau buat kat sini ni? Test drive. Eh, tempat kamu bukan kat sini. Tempat kamu kat sana. Dekat bengkel sana tu. Aku pun tak ingin kerja kat sini dah. Merdeka! Habis, nanti dekat zoo nanti. Nak kerja berapa lama? Esok berhenti. Sheila, aku nak beritahu kau, Sheila. Aku daripada aku kecil sampai aku besar. Kalau boleh aku nak bersama dengan binatang, Sheila. Ni aku nak beritahu kau, Sheila. Ni. Ni nampak ni. Nampak? Ni semua kawan-kawan aku. Semua kawan-kawan aku, Sheila. Nanti kejap, ya. Nanti kejap. Hashim. Ha, ni. Hashim. Hashim ni lah yang paling aku sayang. Dia ketua derajat dalam semua banyak-banyak binatang ni. Aku kata, Hashim, dah makan kah? Dah lagi. Ha, Hashim. Lagi satu kawan aku yang paling special. Beckham. Beckham special sikit. Dia ni yang aku sayang. Umur dia nampak yang tua. Tapi muka macam baby fish. Lagi tu Sheila, aku nak abang hang ni. Beckham, aku tanya Beckham, dah makan kah? Ha, Beckham, dah mandi belum? Ha. Aku nak beritahu dekat hang Sheila, apa yang aku cari selama ni, semua aku dah dapat Sheila. Aku kalau boleh, aku nak kerja kat zoo tu Sheila. Tapi dia orang tuduh pencuri. Nyantuk aku tak tahan tu.
Habis awak rasa siapa yang curi? Aku rasa mesti kerja orang dalam. Hang nak beritahu kat siapa? Aku tengah siasat sekarang ni. Kalau orang dalam maksudnya staf dalam zoo. Maksudnya Encik Din dengan pengawal. Pengawal siapa? Ad dengan Osman? Tak mungkin. Cakaplah Ad siapa. Cakaplah. Ad! Nah. RM200 ya? Makan pun tak lepas kau. Tengok tu. Dia ambil duit. Tengok pokok kau. Macam belon. Ya. Dah, aku tak nak cakap dengan kau lah. Kakak balik dulu. Lebih kurang dia pun kau tu sama macam belon. Tak kisahlah, 200. Suspek nombor 1, Osman. Kau rasa agak-agak siapa lagi suspek kita? Ha? Tu. Binatang dalam zoo ni boleh hilang? Malam tadi kau semua tidur ke? Diorang tidur tu, tak buat kerja tu. Kau ni pun satu. Kau nampak dia tidur, habis kau buat apa? Kenapa tak tunjukkan diorang? Kau orang ni semua tak boleh dapat. Saya tengah menambah lagi pengawal keselamatan supaya keadaan ini tak berlaku lagi, Tok. Sekejap, Tok. Ada telefon. Macam-macam lah. Ha. Ini buat mana datang ni? Apa hal ni? Sound babi. Sound babi, Tok. Bos mengamuk. Ha. Abang takut. Abang manalah tahu. Macam ni. Apa khabar? Yang ada orang ah. Nak tengok tu. Ya. Nanti aku sekarang apa balik. Okey yang. Okey bye. Apa ketawa? Kena belang. Dia cakap kena belang. Jangan kau ikut perbuatan dia orang tu. Dia orang tu tak kahwin. Zul tengah jalan tu. Betul. Sana. Panggil dia. Okay. Zul! Mari kejap, Zul! Zul! Kan aku dah cakap, kita panggil je dia lari. Apa dia lari, ya? Mencurigakan. Jangan-jangan dialah yang curi binatang dalam zoo ni. Sini lah. MJ! Meh. Apa benda kau buat kat atas tu? Alah, awak udah mukang. Banyaklah kau. Ha, tengok tu. Apa? Aku tengah siasat mamat tu. Sekarang ni, hang dengan aku, kita sama-sama jadi penyiasat, okey? Spy? Buat apa tunjuk muka? Oh, ni kerja hang eh? Nampak tak apa yang aku nampak, MJ? Nampak. Jun. Jun. Bagus. Jun. Ha? Apa yang tengok, MJ? Jun, awak dekat belakang tu. Cuba tengok. Malu aku. Malu. Cuba tengok. Jun. Ha? Loh, ni bukan awak. Ni makcik cerewek. Full lah, Mak. Hamnya taste memang fail lah. Hei, aku bukan suruh tengok tu. Bisa? Aku suruh hang tengok Zul. Hang rasa dia curi tak?
dia tu muka macam orang baik je. Si ada janggut lagi. Orang alim kot. Sangat ambil ayat tu, ha? Aku buang air lah, cirit ni. Sakit perut. Cirit? Mana ada orang berak sampai 3 jam? Ha, tengok ni. Ha, tengok. Cepat, beritahu aku. Cepat. Kata nak lebam je matahang. Cepat. Ha, tengok. Apa? Aku tahu. Ni mesti dia punya kerja. Ha, tengok. Kau ni pun. Kan dia kata dia nak buang air je tu. Kalau nak tangkap orang pun biarlah ada bukti. MJ. Hang pun tahu undang-undang? Mestilah. Tak apa. Kita tunggu. Kita cari bukti. Okey? Okey. MJ. Bukti konon. Ni aku pun ada rasa nak terbuang ni. Lebih sikit. Ad, bangunlah Ad. Aduh, lama sangatlah kau ni tidur. Supaya apa ni tidur? Aku kuat pula tu. Bangunlah. MJ. Apa? Bunyi apa kat dalam maria tu, MJ? Bunyi apa kau yang berdengkur tadi? Ya kah? Ya. Eh, Zul dah keluar ke belum? Belum lagi aku rasa. Ya kah? Eh, macam ni tak jadi. Jom kita pergi siasat. Apa pusing-pusing ni? Loh, aku dah beritahu kat Hang MJ. Ni semua kerja Zul, MJ. Apa benda? Ha? Hang tak percayalah. Undang-undang lah apalah semua ni. Hei. Budak-budak tu jalan sendirilah. Tak boleh jalan-jalan. Hang tengok ni, MJ. Betul tak aku kata? Ni semua Zul punya kerja. Eh, tuduh lagi. Eh, kesian kat abang semua. Mari sini. Alah, kesian anak mak. Haa, ha, tengok dia. Tengok. Tengok apa? Dah nampak dah. Nasib baiklah aku ada. Ni, MJ. Satu lagi. Kawan kita. Alah, cucupnya. Alah, cute-nya. MJ. Aduh. Apa dah muka kau? Baik aku tak ada duri. Aduh, sakit pipi aku kena duri dia. Ya, aku ada duri. Aku cucuk kau juga. Hai. Ha, tu dia. Tu, satu lagi. Ambil lah. Meh. Cik Din. Oh, lega saya, Cik Din. Lega? Ha? Mencuri lega? Eh, saya tak curi, Cik Din. Memang dia yang curi, bos. Saya dah lama perhatikan budak ni, bos. Memang kompon dia yang curi, bos. Weh, Osman. Mulut hanyakan sikit. Ha? Saya akan kembali tomoy yang bawa hantau. Ya, betul. Sila. Memang dia, bos. Ini buktinya. Sila. Apa dia, Sila? Ha? Han jangan tuduh aku, Sila. Cik Din, jangan buat kasih macam ni, Cik Din. Saya kena nanya, Cik Din. Hei, nanya apa nanya? Han jangan buat melecah kat sini. Binatang yang dalam sangkar tu, Han nak bawa curi mana? Hop-hop yang dalam Han punya kocek tu, Han nak buat apa? Dengar sini. Semua binatang yang Han curi kat sini, pulangkan balik. Bos. Nampak tak, bos? Memang dia yang curi, bos. Ini buktinya. Cik Din. Kenapa? Kau dah curi? Saya tak curi, Cik Din. Sumpah, Cik Din. Saya tengah siasat siapa yang curi binatang dalam zoo ni, Cik Din. Siapa yang curi? Ni orangnya, Zul. Dia lah yang curi binatang dalam zoo ni. Dia ni punya kerja. Apa ni? Curi-curi apa ni? Curi-curi apa? Habis yang kau duduk dalam jamban tu lama-lama tadi buat apa? Ha? Bos, saya sakit perut, bos. Saya cirit, bos. Oh, jadi kau yang curi-cirit selama ni? Ha? Cirit dah. Cirit tu menentang apa? Cirit? Bos. Cirit sampai, bos. Cirit sampai. Cirit tu bukan binatang. Jadi selama ni kau yang curi? Jangan tuduh saya, Cik Din. Bos! Bagi saya pecahkan muka dia, bos! Biar saya patah-patahkan tulang leher dia, bos! Man. Jangan begitu, Man. Kau jangan ingat badan kau besar, kau boleh pukul orang kecil.
Mula daripada hari ini, aku bagi kau 24 jam. Kau pulangkan semua binatang-binatang itu dan kau boleh berhenti kerja mulai dari sekarang. Hei, berhenti kerja buka baju campak tunggu apa? Kau ingat ayah-ayah ke nangis-nangis? Saya kenal ayah, Cik Din. Dia orang yang tuduh-tuduh saya, Cik Din. Apa tunggu? Tak apa. Yes, yes. Belah lalu. Belah lah kau. Hei, aku akan buktikan. Aku tak curi. Aku tak curi. Belah lah. Kamu tak tutup masal. Rumah tak ada beras ke? Bos, ini Osman, bos. Hei. Awak muka semacam je ni. Ni sah-sah kes awak lari ni. Awak tak satu macam, Asyib. Aku kena buang kerja. Eh? Kena buang kerja? Alamak. Kenapa pula, Beb? Ya juga. Cuba hang cerita sikit. Mereka tuduh aku curi binatang dalam zoo. Hang tahu tak? Mereka buat naik aku. Ha? Buat naik macam mana? Aku tak faham. Aku tak faham. Betul ke kau curi, ha? Sumpah aku tak curi. Kalau aku nak curi, aku tak sayang apa semua. Apa tahu tak? Oi, Itik Kemeton. Bagilah sokongan sikit. Jangan nak bagi Ad susah hati lagi. Tak apalah, Ad. Kalau kau tak kerja dekat zoo tu, kau relax je lah kat sini dengan kita orang. Relax lah, Beb. Relax, relax, relax. Kalau aku tak kerja, siapa nak bagi hampa semua makan kat kawan-kawan kita? Tak apa, tak apa. Banyak lagi kerja yang lebih baik. Aku tak makan pun tak apa. Boleh puasa. Kan nak kan? Puasa, konon. Makanan aku pun habis kau pedal ni. Ha? Tapi, aku pun ada perasaan. Siapa dapat tuduh aku curi? Hashim, mereka buat naik aku, Hashim. Aku sayang hampa semua kawan-kawan yang ada kat sini, Hashim. Dahlah, An. Jangan sedih, An. Kita orang semua sayang kau. Betul, betul tu, An. Jangan susah hati. Jangan nangis buruk sangat rupa aku hang tu. Aku pernah buat kerja, Hashim. Dan kalau hang yang pihak betul, hang tak usah takut. Mereka tuduh aku, Hashim. Dah, dah. Hang tidur dulu. Aku teman hang. Ya? Eh, berhenti ni, berhenti ni. Tunggu rumah dia. Ah, tu dia. Ada, ada. Halo? Ha? Yang mana tu Hashim? Yang mana tu Beckham? Ha? Ayam serama tu Hashim. Monyet tu Beckham. Kita akan uruskan. Pening ni. Siapa nak jaga kita lepas ni? Ad seorang je yang faham cakap kita. Ha? Alamak, kaki bodek sampai dah. Tu si gemuk datang, si gemuk datang. Eh, jaga-jaga roboh lantai tu. Apa dia? Bos, bos, saya dengar binatang dalam zoo mogok, bos. Sebab pencuri nak masuk lagi, bos. Mana kau tahu? Alah, ini Osman lah, bos. Semua binatang dalam ni kawan saya, bos. Bagus. Kalau dah semua binatang dalam zoo ni kawan kau, mula daripada malam ni, kau pula jaga. Kau panggil jaga-jaga lain tu kerja overtime malam. Kerana sekarang ni kejadian mencuri sedang menjadi-jadi. Bos. Bos jangan risaulah, bos. Saya akan pastikan dengan bos. Jangan cakapkan oranglah, bos. Rimau pun tak berani bunyi, bos. Ini Osman, bos. Kau jangan nak cakap besar, man. Kau jaga dulu. Kau tahu dah berapa ramai jaga sebelum ni hilang dalam kandang rimau? Hah? Jaga dulu bawang kau tahu. Kalau apa-apa jadi, ada kehilangan lagi dalam zoo ni. Ah ni, Indiana Jones akan datang mengamuk. Kau ya, faham? Bos. Faham, bos. Marah, bos. Suka ku lah. Sorry, bos. Bagus sangat. Aku pun satu, eh. Dengar apa orang cakap, eh. Kepo sangat. Aku tampung kau nanti. Nyam, 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 pah. Dia ingat kita tak menyampah ke tengok dia? Ada apa-apa cadangan tak? Kita dah tak boleh duduk diam ni. Elise, Elise. Aku ingat kau kena bagi tahu Ad lah, Elise. Pergilah. Sekarang tu. Ad, bangun Ad. Bangun dah pagi. Jom jalan-jalan. You gila. Dia ni memang susah bangun pagi.
bangunlah, bangunlah. Hei. Awak bangun ni? Dah sarapan? Hei. Mana Hashim? Mana Beckham? Hashim? Beckham? Nampak Beckham tak? Pergi training bola kot. Beckham di mana dengan Hashim? Manalah aku tahu. Hashim? Beckham? Hashim? Mana dia pak ini? Hiroro? Ha? Macam mana boleh keluar mai sini? Ada berita penting, Ad. Hai lenguh ketiak aku ni. Ha? Alamak bakat aku. Kami semua dalam keadaan tak selamat. Betul ke? Ada orang nak curi kami. Bila? Dengar kata malam ni. Malam ni? Ha? Pukul apa? Lupa pula nak tanya. Ini mesti kerja penyambung tu. Tak apa, habis balik dulu. Malam sekali aku jumpa hang, okey? Art, apa khabar? Ah, Sheila. Hantarkan aku tak curi binatang-binatang tu semua. Kawan-kawan aku tu aku tak curi tau, Sheila. Saya percaya awak, Art. Tapi masalah sekarang ni gambar-gambar tu. Tunjuk yang ambil binatang tu kan? Ha, dengar saya dapat sangat. Tidak, mulut orang macam-macam orang cakap tau. Macam ni lah. Awak lupakan je lah. Lagipun, Cik Dan cakap dia nak tutup kes tu sebab dia tak nak kita semua malu kan? Awak lupakan je. Kita jumpa kat Mama one time. Teh tarik siapa duit satu. Eh? Tak boleh, Sheila. Tak boleh. Aku nak beritahu kat Awak, Sheila. Hashim dengan Becker kena juri. Hantau tak? Mereka juri. Mereka nak jual. Ni mesti kerja-kerja penyambut tu. Hantau tak? Aku dapat info. Kawan aku bagi tahu. Dia orang nak main zoo malam ni. Mereka nak juri semua binatang-binatang tu. Macam mana? Aku kena bersih nama. Maku, Sheila. Okey? Hang malam ni free tak? Aku jumpa hang malam ni kat zoo. Okey? Jom, Art. 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 Jom. Dah ready belum? Jom. Kau ada beritahu sesiapa tak yang pasal zoo malam ni? Ni macam mana jaga Art ni boleh tahu? Kalaulah aku dapat budak tu, aku kerjakan dia. Aku kerjakan dia. Gila betul aku. Jangan jadi bodohlah. Ni muka macam peluru pinball pun tak seserik lagi ke? Ni kalau A begitu polis je nak? Polis? Polis? Kau takut ke dengan polis, ha? Ataupun kau sayang sangat dengan dia, ha? Rin, by hook or by crook, malam ni juga, malam ni juga, kita kena turun juga. Bagus. Duit tu! Okay, fine. Malam ni last, eh? Lepas ni aku tak nak terlibat lagi. Tapi budak Art tu, jangan sentuh dia. Dia bukannya salah pun. Apabila malam menjelma, pasti keluar muka teman. Biasalah, hantulah katakan. Demi Hashim, Beckham dan maruah aku. Kalian dari garu-garu bro. Kaya. Rin, banyak lagi binatang, Rin. Hah? Nanti kita ambil. Jangan cakapkan macam-macam binatang. Kalau ada naga, dia kena naga sekali kita ambil. Tuan-tuan, angkat tu. Kaya gitu, Art tolong kita ni. Art, tolonglah Art. Kalau nak kaya dengan berniaga tu dah betul. Tapi kenapa mesti mencuri? Tolong! Jiwa bos konon. Macam gorila sirkus.
kalau curi si gajah kan lebih untung. Hantar aku balik. Eh, mana si Ak ni? Alah, Tuhan tolonglah aku. Alah, macam mana aku nak keluar ni? Takkan nak gigit besi dia pula. Itulah si. Kena kabur Cik Din ni. Faham ke dia gamuknya? Tugas kamu cakap saja. Cepat. Amir kan tunggu jap. Atau mana kopernya meroloh aja ni? Pencuri sampai dah. Aduh, kau ni. Terperanjatkan akulah. Apa hal kau datang malam-malam ni? Hei. Hah? Hei, banyak binatang lagi. Jangan cakap kau datang. Kalau naga, dengan naga sekali kita ambil. Naga? Eh, asal kita ulangi dialog yang sama? Dah kan dah. Apa yang bising tu? Pencuri lagi? Dia orang ni memang tak kenal aku. Nice to see, nice to hold. What's broken? Consider soul. Kau pergi dulu. Tidur. Kau jaga. Ha? Ha? Bangun. Man. Bangun, Man. Man. Bangun. Tidur, ya? Ha? Sorry. Kau tak dengar di sana ada bunyi binatang bising, orang merompak ke apa? Kau tak dengar, kau tidur aja. Oh, sorry bos. Rompak bos. Bagi bos. Kaya kita, Bat. Cepat, Bat. Kaya kita, Bat. Kaya kita. Wah, betul. Hei, pasal hampa lah aku kena buang kerja. Sekarang ni, aku nak hampa hantar balik semua binatang-binatang yang hampa curi tu. Hashim, Beckham, serah kat aku. Kalau tidak, ni. Lepas biji mata. Ih, mamak poyo ni. Geram betul lah aku. Biar aku uruskan, Mat. Biar aku uruskan. Biar aku uruskan. Tak apa. Uruskan. Kau di sini, kau di sini. Samsing, ha? Samsing. Turunlah. Turunlah, Samsing. Cepat turun. Mari. Turunlah. Hei, Neng. Apa ni? Penakutlah. Ya! Aduh! Kata Bruce Lee. Tak boleh harap lah. Curi pukul lah. Ya! Masuk! Masuk! Kau main dengan aku, eh? Ni buta ke, kawan? Ya! Ya! Masuk!
Rin, suruh mati tu. Suruh mati, Rin. Engkau ni apa salah? Kan aku dah cakap jangan apa-apakan dia. Dah ambil benda-benda tu semua belah je lah. Ingat, aku tak nak bersubahan dengan korang lagi. Duit korang pun aku tak nak lah. Rin, Mama ni macam mana? Ini kalau kita jual pun ada gege ke tak? Ha, sudah dapat. Pergi ambil dia. Cepat. Aduh. Sheila! 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 Jangan masuk campur, Sheila! Sheila! Ini urusan aku! Sheila! Sheila! Jangan campur! Sheila! Sheila! Bos! Bos! Cepat! Hoi, jangan lari! Laju dia lari! Macam mana aku nak kejar? Pengepak, penyamun, penyapu! Ha, kau kejar, Relax, bos! Biar saya yang uruskan, bos! Apa kena buat? Osman ni, bos! Saya ambil motor, bos! Oh, yam, mami! Yam! Motor, mak! Motor, kau tengok! Motor, pelatak! Aku yang mokok! Cepat! Kita jual pemandi! Jamun, apa saja tinggalkan aku? Oi, pikul aku kalau kau kata! Lagi dia! Main sini! Main aku nak naik atas belakang kau! Anak Harun! Kau lari pula, ha? Apa? Kau takut? Datang sini lah kalau kau mandi! Undalah! Alamak! Dari surat dari motor! Ay, kami, mas! Apa ni? Cepat, bos! Tak buat! Apa tak buatnya? Cepat, bos! Kau jangan lupa, Mamat Poyo tu kena jual sekali. Nak jual siapa? Kena jual dengan Ubabon. Bos, binatang ni lambat sangatlah, bos. Boleh tak bawa laju sikit? Alah, biar lambat asal selamat. Kalau kau nak cepat, kau pergi tumpang Michael Schumacher lah. Cepat, bos! Kejar dia, bos! Itu dia, bos. Ah, siapa ni? Apa dia? Cepat, bos. Ya, apa. Nailah sini. Ya, betul. Dari mana ada pemikat jalan raya? Cepatlah. Betul. Cepat. Osman. Cepat. Ad, pernah sampai Ad. Ni Beckham. Muka sama je. Aku ada bau Ad lah. Tidak pula teman nampak. Ada di sebelah sini. Ad, bangun Ad. MJ kencing kejap. Aku punya dah habis. Kawan-kawan, kejutlah dia. Bangun, Ad. Ad. Bangun. Bangun kamu. Oi, mang kau. Kenapa aku disembur? Nanti kurang harga aku nanti. Ad, tolong. Selamatkan kita orang, Ad. Cepat, Ad. Syukur. Alhamdulillah. Ad. Yeay. Beckham. Hampir mana, Beckham? Mari sini. Hampir mana, Beckham? Kita orang miss you lah, Ad. Apa semua pergi mana? Pergi mana apa? Kawan Hang lah. Sheila? Dia colek kita. Betul ke, Beckham? Betul, Ad. Kita orang takut. Apa semua jangan risau. Aku nak apa semua selamat sudah. Kita kaya. Hei! Mana duit? Kenapa ikut aku? Kau pergi keluarkan kandang-kandang tu semua. Cepat! Beckham, Han jangan pergi mana-mana. Han duduk kat sini. Kita kaya. Hidup lagi! Hai, nak berak pakai cebok. Buat cebok, nampak? Hai, tak mati-mati lagi muat puyo ni. Ha? Bat! Kau kerja ke muat puyo ni? Bat!
Buat apa kau dalam sangkar, Bat? Ha? Hei! Aku tahu! Ini semua kerja Hang! Serah balik semua kawan-kawan aku! Kalau tidak, nak lah kau! Hei! Hei! Penyengok! Ni yang nampak! Ha? Kita settle kau tepi macam mana, Cun? Kau cinta as, eh? Duduk! Duduk! Dengan. Kamu nak cinta as dengan aku, duduk, eh? Duduk, duduk. Hei! Banyak lagi kerja lain tau! Kerja guard yang kau pilih, ha? Kau tahu tak kerana kau menyusahkan aku, banyak binatang aku tak dapat tau. Kalau tak kau dah kaya lah. Ni kau tengok, kau tengok ni. Kau tengok ni. Ha? Cantik sebab. Kau tengok sini. Kau tengok ni. Sengak landak ni lah. Dia membekak seperti pisul ni. Ha? Siapa nak tengok kau serawatan? Kau nak niris? Jangan bunuh saya. Saya ada mak bapa. Menyusahkan orang betul lah. Hei. Jangan buat naya saya. Banyak kerja lain lagi kau boleh buat lah. Menyusahkan aku betul lah. Ha? Tak habis-habis tau. Jengkering kongkeng. Ha? Keram betul lah aku tahu. Buat kerja lain lagi Pak Ida. Ha? Ya. Ni apa benda pula ni? Dalam benda ni. Benda ni? Eh, ular. Kau cakap. Kau cakap aku. Siapa yang curi kawan-kawan aku? Siapa? Tengah break. Cepat keluar. Mari. Cepat. Cepat! Membunuh! Tidak. Salah! Mana? Ha? Mana? Pencuri! Mana? Bangun! Zaidin! Oh! Ini pencurinya ya! Ha? Kau yang buat lah! Kau suri sebenarnya! Bukan! Sumpah, Cik Din! Habis siapa? Siapa dia? Ni lah, Rin! Dia lah yang curi binatang-binatang ni semua, bukannya Art! Ha! Kau macam dapat nama Rin tapi mencuri! Nama bukan main! Sheila! Apa kau ni? Oh, sekarang ni kau bersekongkong dengan diorang ke, Sheila? Kau dah lupa ke, Sheila? Siapa yang buka pintu zoo? Kau, Sheila! Oleh kerana kau buka pintu zoo, aku dapat curi binatang! Kau tahu tak, Sheila? Ini semua kadang-kadang kau, Sheila! Kau yang buka pintu zoo! Dia lah yang buka pintu zoo. Oh, betul ke? Apa tak betulnya, memang dia lah yang buka. Waktu malam-malam siapa curi kat zoo? Dia buka sebab itulah aku ambil binatang. Hashim dengan Baker siapa curi? Aku ambil, tapi dia ambil buka pintu zoo negara. Masa tu Datuk Ismail Hassan balik. Haluk! Sheila, sini. Betul ke ni semua kerja kau? Ha? Hashim dengan Baker kau yang curi kan? Cakap! Saya minta maaf, Art. Saya tidak niat nak kenakan awak. Tapi masalahnya keluarga saya berhutang. Saya perlukan duit. Aku boleh keluar. Aku bebas. Tapi sekarang saya dah sedar. Saya minta maaf kepada awak. Saya minta maaf kepada Cik Din. Dan juga kepada Encik Osman. Hah? Aku dah agak dah. Apa dia? Cik Din. Ha? Macam ni, Cik Din. Sheila ni budak baik, Cik Din. Ya. Dia tak buat ni semua. Dia tak buat. Dia ni yang pasal ni. Kau buat dia. Okey, sekarang kita tangkap dia. Sheila, hang okey ke? Sheila! Hang beritahu dengan mak bapak aku. Aku sayangi mereka. Tanpa mereka siapalah aku. Ini bukan lawan aku ni. Sheila ambil. Huh? Ambil ni. Tapi Cik Din. Ambil aja cepat. Percaya juga aku. Ambil cepat. Lepas dia. Sheila. Lebih baik kau baliklah, Sheila. Ha? Aku tak kuasa lawan dengan seorang perempuan. Baliklah. Ya! Tolong aku.
Macam mana ni, ha? Satu perempuan paling cantik dalam Malaysia boleh terjebak dengan dua lelaki paling buruk dalam dunia. Ha? Cepat bagi tahu Kak Bos, cakap, cakap. Ibu bapa saya berhutang dengan Rain. Tapi tak boleh bayar. Jadi untuk bantu settle hutang tu, saya terpaksa bantu dia curi binatang-binatang dalam zoo ni. Saya tak nak. Tapi saya tak ada pilihan lain lagi dah, Encik Din. Tolong jangan berhentikan saya daripada kerja ni. Bos. Diam! Tapi kau dah buat salah. Setiap kesalahan perlu dihukum. Alah, bos. Diam! Diam! Okey. Aku tak berhentikan kau kerja. Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Encik Din. Tapi, ha? Kau tak boleh berada di PR department lagi. Aku terpaksa letakkan kau sebagai pencuci kandang binatang. Alah, bos. Kau diam. Kedua-dua perompak tahu aku dah masuk ke dalam sangka. Jadi kau ada pilihan. Sama ada kau nak berkhaluat dengan diorang dalam sangka tu atau kau nak cuci kandang. Cuci kandang? Busuk. Saya perempuan. Kau diam! Kawin koyak dah. Kalau orang buat jahat tu, mesti kena balasai punya ni. Kawin nak bagi demo sikit. Ambil ni, ha? Ha. Ambil! Sheila! Sheila, sini! Sini! Ha. Kamu muka cantik, tapi busuk hati. Cuba ubah sikit. Apa dia tengok? Ini semua kau punya pasal. Oh, nak rasak punggung berdurit ni. Ah, jaga kamu. Jaga kamu. Ha? Ha? Ah! Ambil! Oh. Ayah, luar terkenal tu orang kan? Orang ni lah yang punya jahat tu. Boleh kita hantam sama dia. Takkan ada lagi kot. Lasah dia ni. Dogi ni. Ha. Mana kena lagi? Siap ke? Oi, jangan lari ya. Nanti ya. Oi, nanti, nanti. Mana kena lagi ya? Wah, jatuh lah. Kesiannya buta itu. Maafkan saya. Tolong maafkan saya. Maafkan saya. Kami tidak kira penat dan lelah. Janganlah kau marah, jangan kau gelisah. Itu semua kasih sayang kita.